Halo Toppers. Bandung memiliki berjuta misteri yang tersimpan di tiap wilayahnya. Nama sebuah daerah kadang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut, salah satunya Ranca Orai. Lokasi yang berada di perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini tidak seperti dulu yang masih sepi. Kini terbilang cukup ramai dilintasi masyarakat, apalagi di akhir pekan, menjadi lokasi favorit para goeser. Kampung Ranca Orai berada di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Menurut penghuni asli kampung ini, alasan diberi nama Ranca Orai adalah karena kawasan tersebut dulunya merupakan pusat kerajaan ular. Asal kata Ranca Orai sendiri diambil dari bahasa Sunda yang terdiri dari dua kata, yakni ranca yang berarti rawa dan orai yang berarti ular. Apabila digabungkan, maka akan menjadi istilah rawa ular atau rawa yang dipenuhi dengan ular. Seorang warga asli Ranca Orai bernama Imas berusia 85 tahun berkesempatan cerita mengenai legenda kisah kerajaan ular di wilayah tersebut. Imas mengaku dilahirkan dan dibesarkan di kawasan tersebut. Bahkan hingga kini, dia masih betah tinggal di kampung yang diakuinya masih terdapat banyak ular. Imas juga menunjukkan luka di kakinya yang masih berbekas saat digigit ular kobra beberapa bulan lalu. Menurut cerita Imas, dia mengetahui kisah kerajaan ular tersebut dari orang tuanya yang juga warga asli Ranca Orai. Kerajaan ular yang didengarnya memang belum pernah disaksikan dengan matanya sendiri. Namun jejak kerajaan ular tersebut diyakininya masih ada. Terbukti masih seringnya ada kemunculan ular besar dan panjang di sekitar wilayah tersebut. Imas mengaku tidak hanya sekali melihat penampakan tersebut, bahkan ular-ular itu sering masuk rumahnya. Bahkan dengan keyakinannya, mereka tidak berani membunuh ular yang ditemuinya, walau ular tersebut sampai menggigitnya, karena merasa mendiami wilayah yang sama. Selain itu, mereka berasumsi, bila membunuh ular, mereka akan mengundang murka penguasa kerajaan ular yang bisa berakibat buruk pada mereka. Nah Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.